Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, selamat pagi Belover, Leslover dimanapun kalian berada. Jumpa kembali dengan channel kesayang kalian tentunya di channel Leslar Update. Pagi hari ini kita akan memberikan info terbaru mengenai Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Belum kesana, jangan lupa tekan like, komen, dan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dan terupdate mengenai Leslar. Yang lagi gaduh-gaduh dari semalam nih, ada postingan terbaru dari Lestyle Update pemirsa, di mana ada yang kuning-kuning. Apa sih kuning-kuning itu? Kuning-kuning ini adalah rendang pemirsa, rendang yang lagi dibuat oleh mamanya Bilar. Rendang spesial yang dibuat oleh mama untuk Bilar tentunya, yang Didi juga sangat menyukainya karena rasanya sangat enak pemirsa. Untuk seluruh fans Lestyle dimanapun kalian berada yang nanyain abang Bilar pada kemana nih, baca di sini ya. Kakak dan dede aman terkendali, udah ya jangan pada tekotek, pokoknya kita doakan aja yang terbaik. Dan jika ada berita yang aneh atau gimana-gimana, harap dicari dulu kebenarannya. Oke kunyit. Alhamdulillah puji syukur, ternyata Bang Bilar baik-baik saja pemirsa. Makasih Bang Mimin atas informasinya. Dan di sini juga ada masakan terenak dari Fatma Konten 37. Aduh enak banget rendangnya ibu, pantesan dede muji masak kan mama enak tenang. Dari Fatma Konten 37, puji syukur semuanya baik-baik saja ya. Wajarlah idolanya khawatir dan bertanya-tanya ada apa dan kenapa kalau lihat kakak tiba-tiba tidak nongol lagi di panggung. Mungkin abang hanya kecapean saja, semoga baik-baik aja Bang Bilar ya. Dian, komentar selanjutnya, alhamdulillah senang dengernya Min, soalnya semalam di POPA Bilar ngilang tanpa kabar. Semoga Leslar sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Terima kasih para fans Leslar dimanapun kalian berada atas doa yang diberikan kepada Abang Bilar. Semoga Abang Bilar selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.